Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita mau pergi Jumatan guys. Ini menyambut Pak Ari mau pulang kampung guys. Ada Sultannya Kargo sama Pak Ari. Halo dulu Pak Ari. Teman kita mau jihad. Oke guys, ini perjalanan menuju ke masjid. Masjid di dekat bandara guys. Nah ini kurang lebih perjalanan 10 menit. Kita pakai taksi bertiga dengan Mas Rizky, Pak Ari. Ongkosnya taksi ini 3.000. Tapi kita bayar nanti 4.000 biar supirnya senang lah, Jumat berkah. Ya beginilah suasana di Erbil guys. Masih dalam suasana pandemi corona. Ya cukup hijau ya, meskipun lagi summer ini. Karena di sini juga difasilitasi kayak air gitu untuk menyirami tanaman, jadi dia tetap subur. Di sebelah kiri ini ada KFC tuh guys. Jadi kalau lapar bisa langsung makan. Anginnya cukup kencang nih, supirnya lagi agak ngebut. Taman ini dirawat ya guys. Di sini ada beberapa jalan rayanya, tamannya itu cukup terawat, terurus lah. Sudah ada tukang kebunnya. Nah, masjidnya udah menyampe nih. Masjidnya sebelah kiri ya guys. Nah, tuh sudah terlihat tuh guys sebelah kiri yang bangunan warna krem. Nah itu tuh. Kalau kita ke bandara nih, saya biasanya kalau kerja ya belok kanan sini guys. Belok kanan, di situ juga nanti ada checkpoint dulu sebelum masukin bandara supaya lebih aman lah. Nanti kita tunggu lampu merah dulu, putar balik. Oke guys, ini kita sudah sampai masjid, sudah mulai khutbahnya tuh. Teman saya nggak pakai masker, jadinya kayak gini dia. Buru-buru lupa. Tadi lupa, buru-buru soalnya. Yang belum wudu. Gue udah wudu sih di rumah. Mas Rizky ini Sultan Kargo. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar,
Kelar jumatan guys sama Sultan. Sultan ngapain tuh Pari? Orang-orang lokal lah. Ini mah dari Indonesia. Ini mah dari Mekah. Itu umroh kok. Mau dipakai ikat pinggang? Enggak. Kayak orang sakit. Lihat tuh guys, kayaknya Pari. Kasih gitu aja tuh. Bisa itu. Siapa? Ada Roman di dalam. Hah? Ini langsung belanja nih. Belanja apa?